Teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Sekarang kita cari tahu cara penggunaan berbagai macam huruf untuk digunakan di WhatsApp, seperti tebal, lalu miring, huruf miring, tebal, huruf miring, dan garis coret. Oke, kita mulai aja. Langsung buka kita WhatsApp-nya. Ini contoh ya. Contoh tebal, miring, tebal, garis coret. Bagaimana caranya? Kita untuk pertama huruf tebal dulu. Kita menggunakan simbol bintang. Huruf tebal. Contohnya ini contoh katanya ya. Masukkan contoh katanya. Huruf tebal. Lalu ditutup lagi dengan bintang. Dia otomatis hurufnya jadi tebal ya. Lalu yang kedua yaitu miring. Kita gunakan simbol underscore. Lalu masukkan teksnya. Masukkan teksnya. Huruf miring. Lalu tutup lagi dengan underscore. Dia otomatis miring ya. Lalu yang ketiga yaitu garis coret. Menggunakan simbol ini. Seperti huruf S terbalik ya. Simbol ini. Huruf coret. Kita gunakan simbol lagi. Oke. Lalu bagaimana jika kalian ingin hurufnya tebal miring? Kita bisa menggunakan langsung dua simbol ya. Pertama kita menggunakan simbol bintang dulu untuk tebalnya. Lalu miring menggunakan underscore ya. Masukkan teksnya. Huruf tebal miring misalnya. Lalu tutup lagi dengan underscore. Bintang. Lalu otomatis WhatsApp membaca teksnya menjadi tebal miring. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan tebal coret ya. Kita menggunakan simbol bintang dulu untuk tebal. Lalu coret untuk menggunakan simbol ini. Huruf tebal coret. Contoh katanya. Lalu tutup dengan coret terlebih dahulu, simbol coret ya, simbol huruf S terbalik ini mengartikan perintah coret ya. Lalu tutup dengan simbol bintang untuk perintah teks tebal. Oke, seperti itu. Contoh kata lainnya. Misalkan saya pergi ke pasar. Oke, otomatis tebal ya. Lalu misalkan kalau harga, biasanya kalau yang dicoret tuh kebanyakan diskon ya, diskon harga. Misalkan kita gunakan simbol ini, Rp 123.000. Biasanya kalau diskon-diskon gitu ya. Yang tadinya harganya 123.000 menjadi 90.000 misalkan. Gitu. Oke. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya, tutorial-tutorial Android lainnya. Terima kasih.